Yo guys, balik bersama Senchan di sini. Ada Club Salut Cheese kali ini yang akan kita lihat. Wih. Ini baru. Beli di mana? Di Indomaret ya ada. Ya. Di minimarket-minimarket terdekat. Oke lah, ini ada Club Salut Cheese baru dari OT. Ada yang tahu OT? OT. Orang tua. Orang tua. Ya bentar. Nah, ini apa ya? Sumber kalsium, serat, zat besi. Apa ini? Cracker lah ya ini kurangnya. Cream cheese cracker. Cracker cream keju. Ya benar itu. Betul. Betul sekali, betul, betul. Jadi beli segini harganya berapa ini? Lupa. Lihat aja lah pokoknya di sono. Kayaknya enggak mahal-mahal banget kali ya harusnya. Standar lah, standar cracker. Oke. Jadi di sini isinya kita buka. Ada lagi. Ada lagi. Oh, enggak ada. Ada 4. 4 aja ternyata isinya. Seperti ini. Ada 4 ya. Dibungkus lagi ternyata ya. Ini mungkin kayak kalau dipegang-pegang ini kayaknya bulat. Kayak apa namanya? Kayak apa? Batter gitu ya. Coba kita cobain aja langsung. Kejunya apakah seenak ini di wow. Nah ini tuh kelihatannya ini ada gula-gulanya, jadi dia biskuitnya ada gula-gulanya gitu, dan yang paling penting bentuknya bintang, keren tuh. Terus di sini kayaknya krimnya krimnya kayak begini ya, diolesin krim gitulah. Oke. Kita cobain ya. Terkemas. Apakah saya enak ricis ataukah lebih nendang? Wah, kita cobain sekarang. Yo. Biskuitnya garing banget. Coba lagi. Kayaknya kurang. Lagi nungguin ya. Nungguin komentarnya. Oke. Jadi cheese-nya itu enggak semerbak. Semerbak harum indah menawan gitu ya. Semerbak kayak Ricis dan tidak sekeju Ricis, itu intinya sih sebenarnya. Rasanya enak. Rasanya sih enak. Coba. Jadi kejunya ini enggak gimana ya? Enggak nendang banget sih, enggak. Cuman ini kalau gue bilang ini biskuitnya enak. Jadi biskuitnya itu renyah banget gitu ya krekernya. Terus ada gulanya yang bikin tesnya itu ada manis-manisnya enak gitu, dan kayaknya kejunya itu melengkapi aja sih gitu ya. Jadi bukan main banget gitu kejunya, enggak.
jeruk. Jadi kayak ada aroma mentega wangi-wangi gitu ya. Wanginya sih enak sejatinya. Gigitan terakhir. Kayak kayaknya itu. Perwangi gitu ya, perwangi. Tapi wanginya sangat berbeda dengan Ricis, beda banget. Kalau kalian harapkan seperti Ricis, ini beda. Dan rasanya itu tidak asin keju, tidak asin. Kalau Ricis kan pekat banget ya, asin terus agak manis gitu ya. Kalau ini enggak. Ini rasanya wangi, jadi kayak berasa ada wangi menteganya gitu. Terus disertai dengan manis, karena manis dari gulanya dan renyah dari biskuitnya. Terus saya suka ya, sebenarnya saya suka ini. Terlepas dari rasa kejunya yang tidak, apa ya, tidak nendang banget gitu loh ya, kayak Ricis banget. Ricis kan kayak strong banget gitu, ini enggak. Tapi perpaduannya itu enak. Itu sih intinya. Jadi perpaduan biskuitnya tuh enak ya, renyahnya, terus karena ada gulanya jadi manis gitu ya. Manisnya nggak berlebihan juga, enak. Dan kejunya itu mungkin tidak terlalu wangi kejunya, tapi memperkaya gitu ya. Memperkaya dan wanginya itu sih bikin enak sih. Gitu jadi ya, intinya itu Klop Saluto. Nah, ini mungkin disebut Klop. Dan memang klop banget sih, gitu ya. Rasanya klop. Aku suka. Nice! Nice! Meskipun cheese-nya nggak gimana banget sih. Oke. Itulah dia review kita kali ini dari Klop Saluto Cheese dari OT. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan enjoy your life. Woo! Bye-bye! Jaga-jaga kesehatan. Oke, selalu guys. Bye-bye.